Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Syafiani dan mari kita lihat apakah berita yang menarik yang berlaku di dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pengenalan beberapa teknologi terbaru daripada Qualcomm. Antaranya adalah chip pemproses Snapdragon 865 dan Snapdragon 765 atau 765G. Untuk Snapdragon 865, ia akan menggunakan sistem modem RF Snapdragon X55 dengan kemampuan muat turun sehingga 7 Gbps dan muat naik sehingga 3 Gbps. Sementara Snapdragon 765G pula menggunakan modem Snapdragon X52 dengan kelajuan muat turun 3.7 Gbps. Kedua-dua chip ini dijangka akan mula ditawarkan pada peranti Android dengan sokongan 5G bermula 2020 kelak. Bukan itu sahaja, Qualcomm turut mengumumkan dua chip pemproses terbaru yang dinamakan sebagai Snapdragon 7C dan 8C. Snapdragon 7C menyasarkan penggunaan pada komputer kelas permulaan, sementara Snapdragon 8C pula akan ditawarkan pada komputer kelas perdana dan Snapdragon 8Cs pula untuk komputer kelas mercu. Seterusnya, Qualcomm turut melancarkan chip Snapdragon XR2. Pada waktu ini, Qualcomm masih belum mendedahkan spesifikasi lengkap untuk Snapdragon XR2. Ia dijangka akan diumumkan dengan lebih mendalam dalam beberapa bulan kelak. Mengenai Qualcomm lagi, jenama ini mengumumkan penawaran teknologi terbaru iaitu Qualcomm 3D Sonic Max. Ia merupakan sistem imbasan cap jari ultrasonic dengan fungsi yang membolehkan dua cap jari diimbas serentak bagi meningkatkan security. Namun, tiada butiran lanjut mengenai penawaran sistem pada peranti dalam masa terdekat. Ketika pengenalan chip Snapdragon terbaru, Xiaomi telah mengesahkan penggunaan chip tersebut untuk peranti terbaru mereka. Menurut pengasas jenama tersebut, Xiaomi Mi 10 akan menggunakan Snapdragon 865, manakala Redmi K30 pula akan menggunakan Snapdragon 765 yang dijangka akan diperkenalkan pada 10 Disember ini. Selain itu, Oppo bakal menawarkan telefon pintar dengan Snapdragon 865 pada suku pertama 2020 kelak. Buat masa ini, model yang akan menggunakannya masih tidak diketahui lagi. Pada masa yang sama, Oppo turut menyatakan peranti Reno 3 Pro dengan jenaan chip Snapdragon 765G akan dilancarkan pada bulan ini. Pada minggu ini juga, Realme turut melancarkan telefon pintar Realme X2 Pro untuk pasaran tempatan. Ia dilengkapi dengan skrin 6.5 inci, dijana dengan chip Snapdragon 855 Plus, memori 12GB RAM, storan dalaman 256GB serta bateri berkapasiti 4000mAh. Untuk rakaman gambar, ia membawakan quad kamera dengan gabungan lensa 64, 13, 8 dan 2MP dan kamera swafoto 16MP. Di Malaysia, ia kini dijual pada harga RM2,399 sebuah. Bukan itu sahaja, Realme turut memperkenalkan Realme X2 Pro Master Edition. Berbeza dengan model biasa, ia menampilkan rekaan panel belakang yang direka Naoto Fukusawa dan berwarna merah matte seakan batu bata merah. Buat masa ini, tarikh dan harga jualan masih belum diumumkan lagi. Seterusnya, Xiaomi minggu ini telah melancarkan telefon pintar Mi Note 10 dan Mi Note 10 Pro untuk pasaran tempatan. Di Malaysia, model Xiaomi Mi Note 10 ditawarkan pada harga RM2,099, manakala Mi Note 10 Pro pula dijual pada harga RM2,499. Bukan itu sahaja, Xiaomi turut berkongsi mengenai penawaran spesifikasi untuk peranti Redmi K30. Ia dijangka akan menyokong rangkaian 5G SA dan NSA selain membawakan bateri berkapasiti 4500mAh. Ia turut menampilkan rekaan berlubang untuk kamera swafoto. Buat masa ini, tarikh penawaran peranti masih belum diketahui. Tidak ketinggalan, Vivo Malaysia minggu ini hadir dengan peranti terbaru iaitu Vivo S1 Pro. Ia membawakan rekaan skrin 6.38 inci, dikuasakan chip Snapdragon 665 dan menggunakan quad kamera 48, 8, 2 dan 2 megapiksel. Untuk pasaran tempatan, ia ditawarkan pada harga RM1,199 sebuah. Huawei telah memperkenalkan telefon pintar terbaru iaitu Huawei Nova 6. Peranti ini menampilkan dua variasi 4G dan 5G, dilengkapi dengan skrin 6.57 inci, chip Kirin 990, memori 8GB RAM dan storan 256GB. Melengkapkan peranti adalah kamera utama gabungan 40, 8 dan 8MP, rakaman swafoto 32 dan 8MP serta bateri berkapasiti 4100mAh. Namun, tiada butiran lanjut mengenai penawaran untuk pasaran tempatan. Selain itu, Asus Malaysia mula menawarkan telefon pintar Asus ROG Phone 2 dengan storan 1TB. Ia dikuasakan dengan chip Snapdragon 855 Plus, memori 12GB RAM,
dan dua kamera belakang gabungan 48 dan 13 megapiksel. Bagi yang berminat, peranti ini ditawarkan pada harga RM4,499. Pada minggu ini juga, Motorola memperkenalkan peranti dengan kamera pop naik iaitu Motorola One Hyper. Peranti ini menggunakan skrin 6.5 inci dijana dengan chip Snapdragon 675, memori 4GB RAM dan storan 128GB. Untuk rakaman gambar, ia menggunakan dua kamera gabungan 64MP dan lensa ultra lebar serta kamera pop naik 32MP. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai penawaran peranti ini untuk peringkat global. Apple dijangka akan memperkenalkan iPhone baru tanpa sambungan Lightning pada 2021 kelak. Dengan ini, iPhone 2021 akan bergantung kepada sambungan nirwaya sepenuhnya untuk pengecasan dan sambungan ke komputer. Dalam arena aplikasi dan perisian, Facebook mengumumkan pengenalan sokongan pemindahan data milik pengguna ke perkhidmatan lain secara berperingkat. Untuk peringkat permulaan, pengguna boleh memindahkan gambar dan video dari akaun Facebook ke Google Photos. Buat masa ini, ia hanya diperkenalkan di Ireland dan akan diperluaskan ke negara lain bermula 2020 kelak. Instagram mengumumkan perubahan polisi di mana tarikh lahir perlu diberikan apabila akaun baru didaftarkan. Selain itu, aplikasi ini turut memperkenalkan ciri saringan untuk individu yang boleh menghantar mesej dan memasukkan ke dalam kumpulan. Beralih dalam arena teknologi tempatan, Maxis dan Astro hadir dengan kemas kini penawaran bulanan untuk berkas Astro Broadband. Menerusi pakej ini, pelanggan Astro sedia ada boleh melanggan perkhidmatan Maxis Home Broadband pada kelajuan 30 Mbps dan pakej Astro Family Pack pada harga RM99. Bukan itu sahaja, ia turut menawarkan beberapa pakej lain termasuk Maxis Home Broadband 100 Mbps dan Astro Super Pack dengan kotak TV Ultra Box pada harga RM250 sebulan. Telekom Malaysia bakal mempertontonkan demo untuk sokongan rangkaian 5G SA kepada umum pada 5 Disember ini di Langkawi. TM turut terbuka untuk bekerjasama dengan pelbagai syarikat telekomunikasi lain untuk projek-projek demo mereka. Akhir sekali, Soka minggu ini mengumumkan kerjasama dengan stesen minyak Petronas. Melalui kerjasama ini, pengguna boleh mendapatkan kereta Soka melalui lebih 52 stesen Petronas di Lembah Kelang, Johor dan juga Pulau Pinang. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Kita jumpa lagi untuk video seterusnya. Saya Syafia untuk Amans.